Oke, kembali lagi di channelnya Ruang Oprek. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah paketan. Ini adalah sebuah lampu LED AC 220 volt. Sebuah lampu yang berdriver namun harganya cukup murah. Oke, langsung aja kita unboxing. Di sini saya pesan 2 buah LED merek Lubi dengan varian dus warna biru, karena ada beberapa varian lagi dari Lubi itu yang dusnya warna putih hijau dan juga putih biru. Untuk varian yang saya beli ini adalah varian yang paling murah dengan dus warna biru. Untuk harganya sendiri, ini yang 5 watt harganya sekitar 9.700. Dengan tingkat kecerahannya di sini tertulis 525 lumen. Di bagian samping dusnya di sini ada ukuran lampunya. Kemudian di bagian bawahnya ada keterangan lampunya dengan daya 5 watt. Kemudian di sini color temperaturnya 6500 Kelvin. Untuk CRI-nya di sini lebih dari 85 ya. CRI itu adalah nilai akurasi warna yang dihasilkan dari sumber cahaya yang menyinari sebuah objek. Jadi semakin besar nilai CRI-nya maka akan semakin jelas terlihat si objek itu. Dan untuk yang 14 watt ini harganya sekitar Rp17.000. Dengan tingkat kecerahan di sini 1470 lumen. Di bagian sampingnya ada keterangannya tentang ukuran lampu, dan di bagian bawahnya keterangan tentang LED-nya sendiri. Untuk color temperaturnya masih sama 6500 Kelvin dan CRI-nya di atas 85. Langsung aja kita buka dusnya dan kita lihat si LED-nya. Kayak bentuknya seperti ini. Katanya ini bentuknya seperti kapsul. Di bagian soket dratnya di sini ada covernya untuk pelindung si drat E27-nya. Di bodinya ada tulisan Lubi dan tulisan kapsul, daya 5 watt dan juga 525 lumen. Dan di sini sudah standar nasional Indonesia. Bentuknya mungil, kecil dan lumayan compact. Oke, sekarang kita buka yang 14 watt-nya. Oke, bentuknya agak sedikit besar. Masih sama, ada tulisan di bodinya Lubi. Seperti ini. Bentuknya menurut saya ini keren. Soket dratnya juga dibungkus menggunakan cover plastik seperti ini. Ini dratnya tipe E27, jadi sudah standar nasional. Bisa dipakai di fitting apapun di Indonesia ya. Oke, langsung aja kita tes. Kita siapkan dulu untuk fitting dan juga stekernya. Kita coba cek satu-satu. Oke, menyala. Cahayanya lumayan terang untuk ukuran lampu LED 5 watt yang berdriver seperti ini. Sayangnya di sini saya tidak punya alat untuk mengukur flux cahaya. Oke, langsung aja kita cek untuk yang 14 watt-nya. Oke, LED-nya menyala sangat terang. Untuk driver yang digunakan LED Lubi ini berbeda dengan LED driver yang merek sebelah. Jadi LED Lubi ini menggunakan driver onboard ataupun DOB. Jadi si driver dengan lampunya itu disatukan dalam satu PCB. Jadi lampunya sangat ringan dan juga lebih efisien karena tidak memerlukan PCB tambahan lagi untuk mesin si drivernya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.